Saya nama Dr. Andes Tedio Puji Haryono, MMPD, selaku Kepala SMK Negeri Kartarjo, akan memperkenalkan visi lembaga. Visi lembaga SMK Negeri Kartarjo adalah menjadikan lembaga pendidikan yang unggul berdasarkan intak, profesional, dan berbudaya lingkungan, serta menjadikan pusat informasi. Namanya adalah urban farming. Apa itu urban farming? Silakan Anda lihat di media Anda. Ini adalah bentuk, salah satu bentuk proses pembelajaran kepada diri kita, bagi guru, bagi Anda semuanya, bagi siswa, dalam rangka memberikan variasi belajar. Yang utamanya adalah bagaimana SMK itu memberikan pembelajaran kepada Anda, anak didiknya, untuk menjadi calon-calon entrepreneurship atau wirausahawan yang baik dan sukses. Prinsipnya di dalam urban farming, anak-anak semuanya, mari kita memanfaatkan fasilitas yang kita miliki sekecil apapun media kita. Kebetulan kalau sekolah kita sebenarnya juga dekat dengan para petani, namun demikian biar kita memberikan suasana beda di dalam proses pembelajaran, maka urban farming itu adalah salah satu solusinya. Prinsipnya adalah memanfaatkan media yang sekecil-kecilnya tapi bisa menguntungkan di dalam pengembangan sayur untuk diri kita minimal, keluarga kita, dan untuk masyarakat semuanya. Sebagai salah satu metode pembelajaran yang variatif dan mampu membentuk jiwa entrepreneurship, mampu menumbuhkan semangat baru dalam belajar dari lost learning. Dampak yang dapat kita hasilkan bahwa urban farming di SMK Negeri Kartarjo telah membentuk jiwa entrepreneurship para siswa dan dapat sebagai latihan kewirausahaan sehingga mutu pembelajaran semakin meningkat. Setelah adanya urban farming yang telah berjalan ini, untuk meningkatkan kualitas daripada pembelajaran dan nilai kewirausahaannya, maka dari hasil tanaman urban farming, contohnya itu adalah kangkung, yang dapat dijual dalam bentuk segar ataupun alternatif diolah menjadi produk siap saji
contohnya adalah untuk menunjang program kalian kami boga menjadi makanan siap saji berupa tumis kangkung atau mungkin dalam bentuk jus. Sebagai contoh perhitungannya adalah biaya operasional dalam satu kali pengadaan di media kami itu adalah nilainya, biaya operasionalnya Rp110.000, sedangkan nilai jualnya Rp150.000. Sehingga kalau di dalam perhitungan ekonomis ada gross profit sebesar Rp40.000 dalam masa tanam. Untuk nilai produk kangkung, tanaman kangkung maksud kami, itu adalah waktunya sangat efisien sekali karena hanya cukup 17 hari. Sehingga dalam satu bulan perhitungan kasarnya adalah gross profitnya Rp80.000 per musim tanam. Sedangkan untuk menjadikan volume penjualan yang lebih tinggi, maka ke depan insya Allah akan kami bangun kembali media tanamnya lebih banyak. Mungkin di area kami bisa 3-4 lokasi yang dapat kami kembangkan. Demikian, semoga menjadikan pertimbangan di dalam penilaian Dewan Juri.